fasal yang ke 22. Rukun-rukun solat ada 17 perkara. Kita belajar dari kecil 13 lah. Jangan ada yang pening pula kejap lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. InsyaAllah kita terus sambung fasal yang ke 22. Betul eh? Qal faslun arkanu salati 17. Al-awwal al-niyatu, al-thani takbiratul ihram, al-thalisu al-qiyamu ala al-qadiri fil fardi, al-rabi'u kira'atul fatihati, al-khamisu al-ruku', al-sadisu al-tuma'ninatu fih, السابع الاعتدال الثامن الطمأنينة فيه التاسع السجود مرتين العاشر الطمأنينة فيه الحادي عشر الجلوس بين السجدتين الثاني عشر الطمأنينة فيه الثالث عشر التشهد الأخير الرابع عشر القعود فيه الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه السادس عشر السلام السابع عشر الترتيب. Okay. Rukun-rukun solat ada 17 perkara. Kita belajar dari kecil 13 lah. Jangan ada yang pening pula kejap lagi. Sebenarnya sama je. 17 ni sebab diletakkan tumakninah sebagai satu rukun yang berasingan daripada perbuatannya. Kan? Maka ada 4 tumakninah. Maka 13 campur 4 jadilah 17. Kan? Yang sebenarnya 13 je lah. Yang sebenarnya 13, tapi sebab diasingkan tumakninah tu. Tumakninah tu dekat mana tu? Dekat nombor 6, dekat nombor 8, dekat nombor 10 dengan nombor 12. Kan? 6, 8, 10, 12 tu tumakninah lah. Kalau 13 tu sebab disekalikan tumakninah dengan perbuatannya. Jadilah 13 saja. Sebenarnya maknanya sama je. Kan? Cuma bezanya dari segi numbering je lah. Kan? Diletakkan nombor ataupun tidak pada tumakninah tu. Jadi kita dulu baca yang pertama dulu. Al-awwal an-niyah. Rukun yang pertama daripada solat adalah niat. Niat perbuatannya di hati, kita pun tahu sebelum daripada ni, maka tidak cukup hanya sekadar melafazkan takbiratul ihram, tetapi tidak berniat di dalam hati. Dan tidak mengapa melafazkan niat yang berbeza dengan yang hati, yang dikira adalah yang ada di dalam hati. Seorang itu niat solat maghrib, niatnya solat maghrib, tetapi lidahnya sebut disma'i syak. Maka yang dikira adalah maghribnya. Dan sebab niat tempatnya ada dalam hati. Dan niat ini ada banyak darjat. Kita tengok fasal 23 tu. Fasal 23 tu penerangan kepada poin nombor 1, iaitu niat. Nak baca dulu tak? Ke nak tangguh kejap lagi? Niat yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, rukun yang kedua, dia punya penjelasan dia pada fasal yang ke 24. Dengan fasal 24 ada syarat takbiratul ihram. Nanti kita baca insyaAllah. Lepas tu yang ketiga, berdiri bagi yang berkuasa. Berdiri bagi yang berkuasa pada solat fardu. Yang mampu berdiri, maka wajib berdiri kalau solat itu solat fardu. Solat fardu ni tak kisahlah solat fardu apa sekalipun, sama ada fardu itu fardu ain maupun fardu kifayah. Contoh fardu kifayah kan solat jenazah kan. So solat jenazah solat fardu. Jadi bila namanya solat fardu, maka wajiblah dia berdiri kalau dia mampu. Kalau tak mampu baru boleh duduk. Konsep dia begitu. Ataupun solat nazar. Contohnya solat nazar jadi wajib kan, jadi fardu. Walaupun solat tu solat sunat. Contohnya dia bernazar untuk semayang sunat duha. Semayang sunat duha dia dah jadi fardu. Maka ketika itu solat duha dia wajib dalam keadaan berdiri. Ataupun solat dipanggil solat yang atas gambaran fardu. Maksudnya contohnya macam solat i'adah. Solat orang yang ulang lagi sekali kan. Tadi dia sembahyang seorang, lepas tu ada jemaah, dia pun sembahyang dengan jemaah.
Maka bila dia semayang pula dengan jemaah, maka ketika itu solatnya bukannya hukum wajib sebenarnya. Ya, solat dia hukum dia sunat ketika tu sebab dia dah solat dah tadi. Jadi bila dia ulang lagi sekali tu, solat dia hukumnya sunnah. Tapi solatnya solat fardu. Kan? Iaitu fardu isyak contohnya. Dia dah semayang isyak tadi, dia semayang lagi sekali, hukumnya sunnah. Tapi solat isyak tu solat fardu. Jadi dia wajib berdiri juga. Dia tak boleh kira, ah tak apalah ni sunat aja, aku semayang duduk ajalah. Tak boleh. Kan? Dia dikira sebagai macam fardu juga. Okey. Jadi kalau tak mampu barulah dia boleh kita panggil apa, boleh duduk. Okey, seterusnya ada soalan dah. Oh cepat betul. Okey. Nanti kejap lagi nanti kejap lagi tu baca. Tak apa. Ada soalan kumpul je dulu tak apa. Yang ke empat. Yang keempat membaca Fatihah. Fatihah ni pun ada penerangan dia dekat nombor 25, fasa 25 dan fasa 26. So kejap lagi kita baca insya-Allah. Kemudiannya yang kelima rukuk. Yang kelima adalah rukuk. Rukuk. Okey, rukuk tak ada penerangan kat sini kan? Rukuk tak ada. Sujud ada. Okay, jadi rukuk tak ada penerangan kat sini. So kita terangkan. Rukuk, bila kita sebut tentang rukuk, syarat kepada rukuk ada 6. Ha, yang tak ada dalam kitab. Syarat kepada rukuk ada 6. Syarat yang pertama kepada rukuk adalah sah rukun yang sebelumnya. Maknanya kalau dia tak baca Fatihah lagi, dia dah rukuk. Kalau dalam keadaan dia semayang seorang, ataupun dia sebagai imam, ataupun sebagai makmum yang muafiq, maka selagi mana dia tak baca Fatihah, rukuk dia belum sah. Dan syarat dia nak rukuk, mesti dia selesai dulu rukun yang sebelum daripadanya. Yang kedua syarat kepada rukuk adalah dia tidak boleh bertujuan dengannya selain daripada itu. Maknanya dia tak bertujuan dengan rukuk itu, dengan tunduknya dia tu selain daripada untuk rukuk. Maknanya kalau dia tunduk itu dengan tujuan contohnya untuk apa dia? Contohnya kerana dia nak mengelak daripada burung, dia pun tunduk. Bila dah tunduk, dia kata rukuk teruslah, senang. Kan? Sebab dah lalang tunduk contohnya. Ataupun dia tunduk untuk sujud sejadah. Sekali baru separuh jalan, tak jadilah sujud sejadah. Lambatlah, rukuk je lah. Contohnya, tak boleh. Rukuk dia tu tidak dikira. Sebab dia tujuan dia bukan untuk rukuk. Kan? Tapi kalau tak ada tujuan, maksudnya macam orang yang khayal semayang kan. Jadi semayang tu dia dipanggil autopilot. Kan? Dia dah tak ada, dia tak ada dalam hati, dia tak ada berniat apa-apa pun. Maknanya habis baca surah, Allahu Akbar, rukuk kan. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, macam tu je. Itu tak apa. Itu tak ada masalah. Itu semayang dia masih lagi sah. Okey. Syarat yang ketiga adalah tumakninah padanya. Itu semua kita tahulah kan, tumakninah padanya. Syarat yang keempat, tumakninahnya kena yakin. Tumakninahnya kena yakin. Maksudnya dia tahu yang dia memang sudah rukuk dengan sempurna. Barulah dia meneruskan perbuatan yang berikutnya. Sebab kita tahu kan tumakninah ni maksudnya berhenti pada rukun tu kan, pada perbuatan tu. Jadi bila dia rukuk, dia tak terus bersambung dengan i'tidal. Tapi berhenti dia tu kena dengan yakin. Kalaulah contohnya dia berhenti tu terlampau sekejap, lepas tu dia bangun, lepas tu dia, aku ni berhenti ke tidak sebenarnya tadi? Maka tidak sah. Dia perlu berhenti itu dalam keadaan dia yakin yang dia dah berhenti, baru dia bangun. Okay? Itu syarat dia yang keempat. Yang kelima adalah dia tunduk sehingga tapak tangan dia boleh mencapai lututnya. Walaupun tak mencapai, walaupun tak pegang, yang penting boleh sampai, boleh pegang lutut tu. Walaupun dia tak pegang. Maknanya tunduk itu kita kata dia punya kadar minimumnya adalah tapak tangan boleh pegang lutut. Itu maksud rukuk. Maknanya tak adalah
kita panggil apa, 90 degrees tu. 90 degree tu sunnah kan, yang straight tu kan. Ha, yang straight tu sunnah. Tapi kalau tak sampai 90 degree pun, tapi sekadar tangan dia boleh memegang lutut, maka itu sudah memadai. Kurang daripada tu, itu tak dikira sebagai rukuk, kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan uzur kan, dalam keadaan sakit memang tak boleh nak bungkuk. Ha, tu cerita lain. Dan yang keenam adalah rukuk tidak boleh dengan cara inkhinas. Inkhinas ni macam mana? Dia tundukkan belakang dia, kepala dia diangkat, kemudiannya dada dia yang ke depan. Maksudnya dia bongkok begitu. Dia kepala dia terangkat macam tu. Eh, macam burung apa tu? Hanya dia ke depan begitu je. Maknanya dia bukan bongkok begitu. Tapi dia ke depan. Dia nampak macam bongkok tapi kepalanya ke atas. Yang itu tak dikira sebagai rukuk. Itu syarat-syarat kepada rukuk. Yang ke ada soalan, tulis terus soalan. Yang keenam, diam sekadar membaca subhanallah pada rukuk. Kalau kita tengok pada terjemahan, dia sebut begitu. Pada bahasa Arab tak ada sebut langsung diam sekadar membaca subhanallah pada rukuk. Pada bahasa Arab cuma sebut tumakninah. Tumakninah. Cuma diterangkan oleh penterjemah, dia kata tumakninah tu adalah diam sekadar membaca subhanallah. Diam ni bukannya diam mulut, kita dah sebut pada minggu lepas. Tumakninah bukan perbuatan mulut, tapi perbuatan fizikal tu. Maksud diam kat sini tidak bergerak. Tidak bergerak. Bukan diam tu maksudnya lawannya bercakap. Maksudnya tidak bergerak. So tidak bergerak kadar subhanallah. Maksudnya kadar yang terlalu sekejap lah. Padahal yang pentingnya adalah tidak bersambung antara satu rukun dengan satu rukun yang lain. Antara satu perbuatan dengan satu perbuatan yang lain. Tidak bersambung. Perkataan bersambung tak apa, kita sebutkan itu. Perbuatan tak boleh bersambung. Kemudiannya yang kesembilan, sujud dua kali. Sujud ada diterangkan dekat fasal yang ke 28 dan 28. Nanti kita baca insyaAllah. Yang ke-10 tumakninah. Yang ke-11 duduk antara dua sujud. Yang ke-12 tumakninah. Yang ke-13 baca tasyahud akhir. Tasyahud akhir ada disebutkan pada fasal yang ke-29 dan 30. Dan 30 sekalilah, 29 dan 30 itu diceritakan pasal tasyahud. Nombor 14, duduk pada tasyahud akhir itu sendiri. Duduk itu sendiri adalah rukun. Yang ke-15, berselawat atas Nabi SAW ketika duduk tasyahud. Yang ke-16, memberi salam. Memberi salam pun ada disebutkan pada fasal yang ke-31. Yang ke-17 adalah tertib. Okey. So kita baca satu-satu. Yang pertama disebutkan tentang niat. Yang pertama tentang niat. So niat itu sendiri disebutkan di sini, an-niyatu salasu darajat. Niat ada 3 darjat. Tiga darjat maksudnya dia tengok kepada jenis solat yang ada. Ada 3 jenis solat dengan 3 jenis niat yang perlu ketika itu. Apa dia? Yang pertama sekali adalah inkanati salatu fardan. Kalau solat tu fardu. Jadi kalau solat fardu, maka wajib qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Yang wajib padanya ada 3. Satu dipanggil qasdul fi'li, yang kedua at-ta'yin, yang ketiga adalah fardiyah. Apa dia? Al-fi'li maksudnya perbuatan itu sendiri. Maksudnya kalau solat fardu, yang pertama sekali dia perlu tahu adalah, dia perlu niat adalah dia sengaja buat sembahyang tu. Terjemah begitu. Sebenarnya kalau ikut terjemahan yang tepat adalah, jika sembahyang itu fardu, maka wajib bertujuan dengan perbuatan. Maksudnya perbuatan ni sekarang ni apa dia? Solat.
Jadi waktu tu dia kena bertujuan solat. Waktu dia angkat takbir, dia sebut Allahu Akbar, dalam hati dia tahu dia tengah nak solat. Maknanya yang ada dalam hati dia, aku ni tengah nak solat. Okey, solat. Itu nombor satu. Yang kedua dipanggil ta'yin. Maknanya menentukan. Menentukan apa? Menentukan subuh, zuhur, asar, maghrib atau isyak. Itu menentukan. Kan? Sebab fardu ada lima contohnya kan. Fardu yang ain ada lima. So dia mesti tentukan yang mana satu yang dia solat. Okey, solat fardu apa? Yang ketiga yang mesti ada adalah fardiyah dipanggil. Fardiyah ataupun kefarduannya. Maknanya mesti juga diiringi dengan kata solat itu solat asar yang fardu. Solat maghrib itu solat maghrib fardu. Bukan solat maghrib yang sunat. Kan? Solat maghrib yang fardu. Jadi kalaulah ada tiga perkara tu, solat, maghrib dan fardu, maka selesailah dia punya niat. Maknanya tak susah pun sebenarnya nak niat tu. Yang penting ada tiga tu je. Tiga tu ada, settle. Habis kenapa yang angkat takbir sampai berpuluh kali tak masuk gear tu katnya? Tiga je. Bukan banyak sangat pun. Tiga tu je kena ada. Yang penting dia bertujuan untuk solat fardu apa dan benda tu fardu. Kan, solat apa dan fardu. Itu je, tiga tu je. Lain daripada tu tidak jadi wajib. Maknanya tidak dijadikan syarat. Kalau dia tak niat pun sembahyang dia sah. Kan. Okey, itu kalau niatnya kalau sembahyangnya sembahyang fardu. Yang kedua, wa in kanat nafilatan. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan au dzata sababin. Kalaulah pula niat, kalau solatnya pula adalah solat sunat yang berwaktu ataupun solat sunat yang solat yang dipanggil rawatib, ya, solat sunat rawatibah, ataupun dipanggil zata sababin. Zata sababin maksudnya ada sebab yang tertentu. Maka wajiblah bertujuan untuk melakukan, yakni solat dan at-ta'yin, dan menentukan solat tu solat apa. Kan? Solat tu solat apa? Solat sunat ba'diyah contohnya kan. Okey, tu solat yang mu'akkatah. Mu'akkatah tu maksudnya ada time dia. Kan? Solat sunat duha contohnya kan ada time kan. Ha. Ataupun solat sunat yang ada sebab, contohnya solat sunat wuduk contohnya kan. Dah ada wuduk, kita dah habis wuduk, kita pun sembahyang. Maka sebab aku berwuduk, maka aku pun sembahyang. Ataupun sembahyang istikharah. Kan? Ada sebab lah tu. Tak kira lah sebab dia sebab terdahulu ke, sebab dia terkemudian ke. Yang penting dia ada sebab. Bila dia ada sebab ataupun ada masa, maka solat dia tu yang penting ada dua niat. Ada dua dalam niat dia. Satu, bertujuan melakukan solat itu. Yang kedua, solat tu solat apa? Dapat dua jawapan ni, selesailah ketika niat tu. Okey. Yang ketiga adalah in kanat nafilatan mutlaqah. Kalau solat sunat yang berbentuk solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni maksudnya solat sunat yang tak ada waktu ataupun tak ada sebab. Solat yang tak ada sebab, tak ada waktu, maknanya saja-saja nak sembahyang, kan? Maka yang penting niatnya adalah niat sembahyang tu. Perbuatan tu. Ada, aku nak sembahyang ni. Dah tahu dah aku nak sembahyang. Hanya waktu angkat takbir tu aku nak sembahyang ni. Selesailah. Kan? Dia tak ada apa-apa kan sebab dia mutlak kan. Dia solat sunat je. Memang saja nak sembahyang sunat. Kan? Tengah-tengah malam ke ataupun bila-bila nak sembahyang sunat. Tak ada sebab. Dia bukan nak sembahyang hajat, bukan nak sembahyang istikharah, bukan nak sembahyang duha, bukan nak sembahyang ba'diyah, bukan nak sembahyang raya, bukan, memang sembahyang sunat. Dan itu je. So, solat dia, hal yang pentingnya adalah dia tahu kata ataupun dia tengah lalukan dalam hati dia, dia nak sembahyang. Selesai.
Itulah yang disebutkan al-fi'lu usalli, at-ta'yin zuhran au asran, wal fardiyatu fardan. Itu yang jadi bila kita baca usalli fardaz zuhri contohnya. Jadi kita sebut usalli fardaz zuhri dia kat lafaz, tapi kita tahu kan niat dalam hati kan. Tapi kalau lafaznya macam tu usalli fardaz zuhri, dalam hati kita pun itulah dia ketika angkat takbir. Aku nak sembahyang fardu zuhur. Selesai lah. Itu je. Saya tahu orang yang was-was ni kadang-kadang bila penyakit dia datang, memang kenapa dia tak boleh juga. Satu, sebab dia belajar takbir. Sebab dia belajar kata kena lalukan setiap satu perkataan itu. Jadi dia pun kena sebut sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menjadi makmum. Apa lagi satu? Tunai kan? Tunai kerana Allah Ta'ala. Itu yang jadi panjang sangat. Bila panjang sangat dia Allah, itu tertinggal satu perkataan. Allah. Kan jadi begitu kan? Betul kita kata yang paling afdal niat tu memang ada semua tu. Memang itu sunnah. Yang paling afdal, yang lain tu semua ada semua. Ada dilalukan. Tapi kalau dah sampai jadi was-was, tak payahlah. Tinggalkanlah. Macam orang nak kahwin lah. Kan nak apa nak terima nikah tu kan, yang sebenarnya kan nak terima nikah tu senang je sebenarnya. Aku terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan, selesai habis ya. Tapi kan sampai panjang-panjang dia nak sebut tu kan, lepas tu kawan tu pula tengah nervous kan, mulalah jadi tak tentu arah, jadi tersasul, jadi apa semua kan. Sebenarnya senang je jawapan dia, sebenarnya jawapan dia sebenarnya senang je, tapi sekali dia punya jawab, ya Allah punyalah susah. Saya attend satu nikah anak saudara saya di Terengganu ni. Saya tengok rupanya dekat Terengganu jawapan dia macam tu je. Saya terima nikahnya seperti dengan mahar yang disebutkan. Itu je rupanya. Yang paling susah sekali yang saya pernah attend lah, wallahu alam kat negeri mana lagi, lain kat negeri Kedah. Negeri Kedah antara yang paling susah sekali. Dia sebab dia ada olehnya, ada akannya, ada apa semua ada. Sebab dia jaga sungguh nahwu bahasa Arab tu. Semua kena. So yang kesiannya kawan saya tu mualaf Cina, cakap Melayu tak fasih. Lepas tu dia nak kena hafal pula benda tu. Ya Allah. Memang berpuluh kali lah. Dia nak padahal kan senang kalau qadi tu senangkan je dia. Dah sebut je. Okay. Kau sebut je ni je. Aku terima nikahnya. Dah selesai. Tak payah panjang-panjang. Okay. So macam tu jugalah dengan niat. Ya, niat yang usali apa semua ni. Kita kadang-kadang kita kena raikan. Kalau orang yang was-was dan sebagainya tak payah panjang-panjang. Ambil ni je. Ni syarat cukup. Itu nombor satu. Yang keduanya pula, betul kadang-kadang syaitan memang kacau dia. Dia lafaz dah sebut dah, usalli fardal insya'i, memang nak sembahyang insya'. Tapi tengah angkat takbir tu, memang dia dah ada dah tiga benda tu. Aku nak sembahyang fardu isya'. Tapi waktu dia belum sampai akbar lagi, tiba-tiba syaitan masuk. Kau sembahyang maghrib lah. Jadi dia pun, okay, sembahyang maghrib. Akbar. Ya Allah, maghrib apanya ni isya'. Jadi dia batalkan balik sembahyang dia. Itu yang jadi berulang kali tu. Sebab syaitan masuk tu sekejap je. Sekejap. Oleh kerana itulah sunnah ketika takbiratul ihram, antaranya adalah takbiratul ihram itu jangan dipanjang-panjangkan. Jangan panjang-panjangkan takbiratul ihram. Tak payah Allahu Akbar. Kalau panjang tu, memang syaitan pun senang nak kacau. Maka jadilah was-was. Jadi oleh kerana itu orang macam ni, kita kena ajar takbiratul ihram kau jangan panjang-panjang. Kau pendek je takbir tiram kau. Kau dah bulatkan hati kau, kau nak sembahyang fardu maghrib, kau takbir. Kan? Jangan kau fikir-fikir benda lain dah. Allahu Akbar, dah. Dalam hati kau waktu Allahu Akbar tu memang ada. Nak sembahyang fardu zuhur, dah. Sembahyang fardu isyak, selesai. So setan tak sempat nak kacau. Sampai dia tiba-tiba fikir pula, maghrib kot. Dah tak ada dah. Okey, itu rukun yang pertama, iaitu niat. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Betul. Betul. Lafaz tu hukum dia sunnah. Lafaz hukum dia sunnah. Di sisi majoriti ulama. Majoriti ulama mengatakan sunnah. Jadi lafaz elok lafaz kan. Lafaz tu untuk memudahkan kita niat dalam hati. Lafaz tu bukan semayang lagi kan? Dia tak dikira semayang. Sebab rukun yang pertama adalah niat. So, yang lafaz tu belum dikira sebagai semayang lagi. Okay. Jadi,
Lafaz tu pula mesti dalam bahasa Arab ke? Tidak. Lafaz boleh dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, sekali. Yang kita baca usalli fardha zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala, itu dalam bahasa Arab. Nak lafaz Melayu pun tak apa sebab belum sembahyang. Dalam sembahyang tak boleh cakap Melayu. Luar sembahyang kan boleh. Jadi kalau rasa susah nak sebut usalli fardha, ni biasa orang tanya soalan ni bila nak sembahyang jamak. Susah Ustaz nak apa dia punya ni. Panjang sangat ni. Tak apa sebut bahasa Melayu. Sebut bahasa Melayu. Okay, aku nak sembahyang fardhu zuhur, nak jamak sekali dengan asar, qasar dua rakaat kan, kerana Allah Ta'ala. Disebut dalam bahasa Melayu kan. Lepas tu Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar tu kita lalukan balik apa yang kita lafazkan tadi dalam hati kita. Lintaskan. Lintaskan dalam hati kita apa yang kita lafazkan tadi. So lafaz tadi tu dia memudahkan. Dia macam rehearsal kan. Dia macam rehearsal. So dia membantu kita. Dia bantu kita supaya kita tetap, kita tahu aku nak sembahyang apa ni. Jangan bila angkat takbir buat fikir, aku ni sembahyang apa ni? Zuhur ke asar ni? Dengan Allah, Zuhur ke asar, Zuhur ke asar, Zuhur ke asar, Allahu Akbar. Kan? Itu kan, sebab dia tak rehearse dulu. Tapi kalau dia dapat sebut dulu sebelum tu, maka dia punya takbir dia jadi senang. Dia dah tahu dah, dia nak sembahyang asar, dia nak sembahyang Zuhur. Apa-apa kan, dia dah yakin dah. Itu sebablah disebutkan lafaz itu dia membantu. Dia membantu. Dia membantu seorang yang nak solat. Bukan syarat. Tak lafaz, tak ada masalah. Kita datang-datang terus berdiri, Allahu Akbar pun boleh. Contohnya kita dah lambat. Imam dah nak bangkit dari rukuk. Imam tengah rukuk. Kita sampai-sampai imam dah rukuk. Jangan lafaz panjang-panjang. Salli lillahi ta'ala. Salli fardhu zuhri. Kata imam pun sami Allahu liman hamidah. Kita yang terlepas. Jadi tak payah lafaz waktu tu. Sampai-sampai terus takbir. Dalam perjalanan nak pergi ke saf tu dah niat dah apa dah fikir dah mati dah. Okey ni nak sembahyang apa ni? Sembahyang maghrib. Kan nak ingatkan diri. Okey aku nak sembahyang maghrib, sembahyang fardu maghrib kan. Okey so bila dia takbir tu je dia dah ada dalam hati dia ke okay, aku nak sembahyang fardu maghrib kan. Allahu akbar terus dia rukuk. Jadi sempat dia kejar imam tu. Kalau tidak dia yang terlepas. Niat untuk menentukan bilangan rakaat juga tidak wajib. Tidak wajib untuk kita menentukan. Kata kita kena sebut sembahyang maghrib 3 rakaat. 3 rakaat itu pun tidak wajib. Tetapi sunnah untuk kita tentukan maghrib itu 3 rakaat. Itu yang kita kata dia jadi panjang tu. Dia jadi panjang tu, yang panjang-panjang tu sunnah. Dia bukan syarat. Ataupun lillahi ta'ala kat ujung kan. Adaan lillahi ta'ala kan. Ataupun adaan tu sendiri. Adaan, tunai. Tunai tu pun sunnah. Kalau tak sebut pun tak apa. Tak lalu kalau nanti pun tak apa. Kata tunai ke tidak. Kecuali memang nak membezakan lah antara niat, antara tunai dengan qada. Itu kenalah lalukan. Contohnya kita sembahyang subuh, qada yang semalam. Tapi kejap lagi kita nak sembahyang subuh dengan imam, sembahyang yang hari ni. Sementara tunggu imam tu, imam nak sembahyang, kita sembahyang qada dulu yang semalam. Dan tu kenalah ada niat dalam hati kita, sembahyang tu qada. Kan? Kalau tidak, dia akan jadi dah sembahyang subuh hari tu. Kalau kita tak ada dalam hati kita, kita nak qada tu. Itu je lah. Tapi kalau memang tak ada qada, memang nak sembahyang tunai, kita niat je sembahyang fardu subuh, secara automatik dia jadi sembahyang tunai. Walaupun tak ada niat tunai-tunai apa semua tu, dia secara automatik jadi tunai. Okey. Macam mana? Soalan yang cantik. Kalau niat untuk jadi makmum ataupun niat jadi imam, maknanya niat sembahyang berjemaah, sebenarnya macam ni. Niat itu juga tidak mesti ada ketika takbiratul ihram. Tapi kalau dia niat ketika takbiratul ihram, bermakna daripada awal lah dia dah dapat pahala berjemaah. Okey. Contohnya imam tu dia nak jadi imam, so dia niatlah jadi imam. Maknanya dalam hati dia tahulah waktu dia lalukan dalam hati dia, aku jadi imam lah. Memang insya-Allah memang adalah niat tu kalau dia ada makmum kat belakang. Biasanya kalau dia tak tahu ada makmum kat belakang tu, dia tak niat.
Dia niat sembahyang seorang. Dalam hati dia memang dia sembahyang seorang. Sebab dia tak tahu ada orang kat belakang. Dia tengah-tengah sembahyang, sekali ada orang kat belakang ikut. Orang kat belakang tu pula senyap-senyap dia ikut. Jadi dia pun tak tahu. Dah habis sembahyang 4 rakaat, dia pusing belakang, baru tengok, lah ramai punya kat belakang aku. Jadi dia punya sembahyang sah. Makmum punya sembahyang pun sah. Tapi dia sembahyang seorang, makmum sembahyang jemaah. Makmum dapat pahala berjemaah, dia dapat pahala sembahyang seorang. Itu je. Jadi niat tu dia tak adalah kata mesti exactly waktu takbir. Kecuali dalam solat-solat yang wajib berjemaah. Solat yang wajib berjemaah ada 4. So dalam solat yang wajib berjemaah yang ada 4 tu, maka waktu tu memang wajib dia niat jadi imam. Apa dia solat yang wajib berjemaah? Yang pertama sembahyang Jumaat. Tapi tak logik lah kalau ada imam sembahyang Jumaat niat sembahyang seorang. Dan nama pun sembahyang Jumaat. Takkanlah sembahyang seorang kot. Kan? So nombor satu. Yang kedua, sembahyang nazar. Dia nazar untuk berjemaah. Contohnya, dia kata kalau anak aku dulu segini-gini-gini, aku nak sembahyang berjemaah selama 40 waktu. Contohnya kan? Nazar dia 40 waktu sembahyang berjemaah. So bila tengok-tengok, dia kena tolak jadi imam. Jadi waktu takbir tu, dia dah kena niat sembahyang berjemaah lah. Sebab memang dia wajib sembahyang berjemaah. Yang ketiga, solat i'adah. I'adah kalau dia jadi imam. Tadi dia sembahyang seorang. Dia sembahyang seorang. Sekali tiba-tiba keluarga dia balik. Ramai-ramai. Semua belum sembahyang. Jadi okey nak sembahyang. Jom sembahyang. Lepas tu tolak dia jadi imam. Maka waktu dia takbir lagi, dia dah kena niat untuk sembahyang berjemaah. Sebab pengulangan itu, i'adah tu mesti lebih baik daripada yang sebelum tadi. Yang tadi dia sembahyang seorang, yang kali ini sembahyang berjemaah. Jadi dia kena niat sembahyang berjemaah. Baru sah solat dia. Yang keempat, dipanggil sembahyang jamak kerana hujan. Jamak kerana hujan. Jamak kerana hujan ni pun syarat dia mesti berjemaah. Jamak kerana hujan macam mana? Contohnya waktu sembahyang maghrib, hujan tengah lebat turun kan. Jadi kita pun dah masuk ke masjid kan, dah sembahyang ataupun nak sembahyang, imam pun dah sebut, imam bagi tahu kepada semua, okey lepas sembahyang maghrib ni kita akan sembahyang isyak. Seterus kita akan sembahyang isyak sebab hujan turun lebat. Nanti kalau orang balik ke rumah nak datang semula susah untuk sembahyang isyak sebab hujan lebat. Jadi lepas sembahyang maghrib diorang pun sembahyang isyak. Sembahyang isyak tu berjemaah, wajib berjemaah. Sembahyang jamak kerana hujan dia mesti berjemaah. Sebab kalau dia sembahyang seorang kat rumah pun dia boleh sembahyang seorang. Jadi kenapa dia buat sembahyang itu jamak? Kerana nak bagi dapat berjemaah dekat masjid. Kalau berjemaah kat rumah pun tak boleh juga. Jamak kerana hujan. Apa sebab dia nak sembahyang jamak kan? Tunggu je lah kejap lagi waktu isyak sembahyang lah. Tapi yang jamak kerana hujan ni sebab kesukaran untuk orang nak datang ke masjid kerana hujan yang lebat kan? Contohnya lah. Ataupun hujan yang renjai sekalipun kalau memang menyukarkan. Dalam keadaan orang yang datang pula biasanya susahlah. Maknanya contohnya payung tak ada. Ataupun lorong yang pejalan kaki tak ada. Ataupun tak ada kereta. Macam mana? Ataupun bah, ataupun air naik. Jadi susah. Susah untuk dia datang ke masjid. Jadi sembahyang jamak siap-siap. Dekat Mekah pun kadang buat macam ni. Bila hujan lebat. Okey, itu berkaitan dengan niat. Tapi kalau makmum ni dia niat ikut imam, dia kena ingat dia tak boleh tak niat tapi diikut perbuatan imam. Sebab nantinya akan batal solat dia. Bila dia tunggu tak buat apa-apa, dia tak buat apa-apa, dia tunggu je. Sebab kita kan kalau jadi makmum kan waktu-waktu kita tunggu imam. Contohnya bila imam baca Fatihah atau waktu imam baca surah, kan kita tunggu, kita tak boleh rukuk dulu. Jadi kalau dia tak niat ikut imam tu, dia niat sembahyang seorang, tapi perbuatan dia macam perbuatan imam tu, sembahyang dia boleh batal. Sebab dia akan ada masa yang dia tunggu tak buat apa-apa. Okey. Jadi sembahyang dia boleh batal. Ni saya sebut ni sebab ada ustaz. Ni ustaz-ustaz Wahabi ni lah. Kenapa sebut Wahabi lagi kan? Bulan lepas pun ada. Tapi dah kebetulan. Dia
tak suka orang sembahyang hajat berjemaah. Kan? Dia kata ni Nabi tak pernah buat ni sembahyang hajat berjemaah. Jadi ada jemaah tanya, habis macam mana ustaz? Kalau kami nak sembahyang hajat juga untuk kawan tu tapi tak nak berjemaah. Dia kata tak apalah, ikut jelah imam tu. Tapi niat sembahyang seorang, jangan niat sembahyang jemaah. Dia tak sedar yang dia punya ajaran tu akan menyebabkan batal terus solat kawan tu. Lain kan kalau kawan tu memang baca sepenuh-penuh ajalah. Kan, bukan sekadar diam untuk tunggu. Kadang-kadang kan sembahyang hajat imam baca panjang. Makmumnya diam aja. Itu boleh jadi batal solat. Kan? Okay, terus yang kedua. Maksudnya yang fasal yang kedua empat. Tadi kita sebut niat, maka yang kedua empat adalah takbiratul ihram. So takbiratul ihram pula, takbiratul ihram Allahu akbar kan? Allahu akbar. Itu adalah takbiratul ihram. Tapi dekat sini disebutkan 16 syarat. 16 syarat. Banyaknya. Nampak macam pendek je takbir tu kan. Takbir tu kan pendek aje. Syaratnya sampai 16. Okey, yang pertama. Antaqa halatal qiyami fil fardhi. Berlaku takbir itu ketika berdiri di dalam solat fardu. Jadi ini kalau solat fardu, kalau dia sihatlah, kalau dia mampu berdiri, maka takbirnya pun mesti ketika berdiri. Maksudnya tak bolehlah on the way nak berdiri ke, kan? Tak bolehlah. Contohnya tengah nak bangun, tengah-tengah nak bangun tu Allahu Akbar terus. Tak bolehlah sebab dia belum berdiri, kan? Dia belum berdiri. Takbiratul ihram mesti dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Okey. Yang ke kalau salat sunat tengoklah ya. Kalau salat sunat, kalau duduk duduklah. Tak ada masalah lah ya. Yang kedua, antakuna bil arabiyah. Mestilah di dalam bahasa Arab. Maknanya tak boleh terjemahkan. Kecuali kalau tidak mampu untuk membaca bahasa Arab. Ya, kecuali tak mampu. Tak mampu baru terjemah. Kalau mampu, dia mesti sebut Allahu Akbar. Walau dia seorang pejuang bahasa kebangsaan sekalipun, dia punya apa takbiratul ihram mesti Allahu Akbar. Dia tak boleh Allah Maha Besar. Ya. Kecuali tak mampu kita sebut tadi, kecuali memang tak mampu nak bahasa Arab, maknanya tak mampu nak belajar. Kita sebut Allahu Akbar, sebut Allahu Akbar, tak boleh. Allah, dia tak boleh juga. Kita ajar dia, ajar dia, ajar dia, dia tak boleh juga. Mak tu dah nak habis dah ni. Maka kita cakap, okay, tak apa, kau cakap je bahasa Melayu. Allah Maha Besar. Ya, nak boleh lah. Okey. Yang ketiga, antakuna bilafzil jalalah. Dan yang keempat, wa bilafzi akbar. Okey. Dalam terjemahan diletakkan nombor tiga tu, diletakkan terus sekaligus. Sebenarnya tiga tu adalah tiga dan empat. Perasan tak dia punya jumlah nombor tu ada 15 dekat bawah. Kan? Dekat atas tu dia 16. Kan? Sebab nombor tiga tu disekalikan dengan nombor empat. Sebenarnya tu nombor tiga dengan nombor empat tu. Nombor tiga hendaklah takbir dengan lafaz Allah. Yang keempat dan dengan lafaz akbar. Maknanya mesti Allah dan akbar. Maknanya tak boleh tukarlah. Contohnya Allah tukar jadi Ar-Rahman. Walaupun Allah juga Ar-Rahman itu. Tapi tak boleh. Dia tak boleh jadi Ar-Rahmanu akbar. Walau panjang macam mana sekalipun. Walau dia baca terus 99 nama Allah. Dia baca Asmaul Husna semua. Tetap tak kira juga. Dia mesti sebut Allah dan akbar. Dia tak boleh tukar jadi Allahu a'zam. Ataupun Allahu kabir. Contohnya. Kan? Walaupun betul Allah memang a'zam, yang maha agung. Kan? Tetap tak boleh. Ok.
Okey, yang kelima, at-tartibu bainal lafzain. Mesti disebut Allahu Akbar. Dia tidak boleh sebut Akbarullah. Ha? Dia mesti sebut Allahu Akbar. Yang keenam, tidak dipanjangkan hamzah pada lafzul jalalah, iaitu ketika alif ataupun hamzah yang pertama tu dipanggil hamzah wasal tu. Nah, maknanya dia tak boleh sebut Allahu Akbar. Ha, tak boleh begitu. Tidak sah takbirnya. Sebab apa? Kalau dibaca Allahu Akbar, maka jadilah istifham, jadilah persoalan, jadi pertanyaan. Adakah Allah Maha Besar? Dia jadi begitu. Jadi A tu tak boleh panjangkan. Ha, saya dengar sebenarnya dekat radio, dekat TV, ada ustazah yang suka baca Allah, Allah, suka sebut gitu. Sebenarnya salah, tak betul. Tapi tak apalah, dia bukan tengah sembahyang. Kan, tengah sembahyang okey lagi lah, kan? Ha, jadi yang sepatutnya Allah, kan? Apa hamzah yang awal tu jangan. Tapi kalau dibuat benda sama ketika solat, solat batal. Kan? Awal-awal batal dah. Kan? Takbir tahram batal dah solat dia. Okey, yang ketujuh. Tidak memanjangkan ba ketika akbar. Maksudnya Allahu Akbar. Kan? Ha, lanjut dekat bar tu. Allahu Akbar. Tidak sah takbirnya. Kan? Sama ada dia baca akbar ataupun ikbar, tak kisahlah, dua-dua batal, tak sah. Akbar, kan? Sebab akbar jamak kepada kabar. Kabar maksudnya apa dia? Kabar ni maksud dia adalah gendang besar. Jadi tak boleh. Bahkan rosak akidah dia tu kalau saya saja sebut gitu. Kan? Jadi tak boleh. Okey, seterusnya yang ke-8. Yang ke-8, alla yushaddidal ba. Alla yushaddidal ba. Macam mana yushaddidal ba mensabdukan huruf ba? Mensabdukan huruf ba, tentu sekalilah kita tahu maknanya dengan huruf kaf itu juga dibariskan, barulah huruf ba tu boleh disabdukan, maka tidak sah. Maksudnya dibaca macam mana? Allahu akbar. Ha, ba tu disabdukan. Kalau kaf tu mati, memang ba sabdu memang tak bunyi langsung. Tapi sebab kaf tu dibunyikan, jadi Allahu Akbar. Ha, macam tu. Ada orang kadang-kadang dia macam tu. Dia nak baca Allahu Akbar, tapi dia lanjut je. Jadi Allahu Akbar Allah. Ha, macam tu. Tak boleh. Allahu Akbar tak boleh. Lagi, yang ke-9. Alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain. Tidak disambung, tidak ditambah dengan waw, sama ada waw itu berbaris ataupun waw itu sukun, waw yang mati, antara lafaz Allah dengan akbar. Maksudnya tak boleh disebut Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar wa. Allahu Akbar tak boleh. Sebab dia dah tambah huruf waw dekat takbir dia. Ataupun waw tu bari atas. Allahu Akbar. Wakbar. Wak. Wakbar maknanya dah tambah huruf waw. Kan sepatutnya Allahu Akbar. Bukan wakbar. Ha, jadi kalau disebut wakbar, maknanya dia dah tambah huruf waw. Jadi kat situ tu juga menyebabkan tidak sah takbirnya. Yang ke-10. Alla yazida wawan qablal jalalah. Sebelum lafzul jalalah Allah itu, tak boleh pula tambah waw. Maknanya wallahu akbar pun tak boleh tambah waw kat sebelum tu. Tidak sah takbir kalau ditambahkan waw sebelumnya. Dia berbeza dengan bagi salam. Waktu bagi salam, kan kita bagi salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Kalau ditambah waw, wassalamu alaikum warahmatullahi, masih lagi sah.
Tapi kalau Allahu Akbar, dia tak boleh sebut Wallahu Akbar. Itu tak boleh. Okey. Yang ke-11. Alla yaqifa baina kalimatay takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berhenti antara dua kalimat takbir dengan berhenti yang panjang maupun yang pendek. Ya, dia sebut Allahu Akbar. Ya. Maksudnya panjang dengan panjang memang confirm tak boleh. Ya Allahu, tengok dulu keliling apa semua kan, relax dulu sekejap lagi baru Akbar. Ataupun pendek tapi dengan niat untuk memberhentikannya. Macam mana? Contohnya Allahu Akbar, tapi dalam hati dia macam tak jadi sembahyang lah. Tak apa, tak sembahyang. Akbar. Nah, macam tu. Maksudnya Allah tak jadi lah. Sembahyang lah. Akbar. Walaupun pendek jadi punya berhenti tu, dia jadi tak sah sebab dia berniat ketika berhenti itu untuk berhenti terus daripada solat. Jadi tak boleh. Tapi kalau berhenti itu contohnya untuk mengambil nafas, itu boleh. Contohnya tengah lelah, tengah semput, jadi dia tak boleh sambung. Ini musim jerbu pula. Jadi dia mengah. Jadi Allah Akbar. Dia terpaksa cakap macam itu. Boleh. Yang itu sebenarnya sah. Okey. Yang ke-12, ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Mendengarkan kepada dirinya keseluruhan huruf-hurufnya. Ha, iaitu ketika tidak ada halangan daripada dia mendengar, ya, maka sembahyang dia sah jika dia mendengarkan. Tengok ayat bahasa Arab, perkataan bahasa Arab. Kataan bahasa Arab dia dibeza antara ayusmi'a dengan ayasma'a. Yasma'a maksudnya dengar. Maksudnya syaratnya dengar. Jadi kalau orang tak belajar fiqah betul-betul, dia belajar baca pula kitab tak ada baris. Kalau dia baca ayasma'a, maksudnya orang tu mesti dengar. Jadi kalaulah tengah bising, bunyi kereta api lalu, mak rempit, tengah merempit, jadi dia pun terus kuatkan suara dia. Allah Akbar, sebab nak lawan suara-suara tu. Sebab kalau tidak, tak dengar. Ya, itu sebablah dalam bahasa Arab, dalam kitab fiqah, kitab fiqah ni kena belajar dengan guru. Tak boleh baca sendiri. Ha, jadi dalam ni sebenarnya dia bukan ayasma'a tapi ayusmi'a. Yusmi'a apa maksud dia? Mendengarkan. Mendengarkan ni kerja siapa? Kerja mulut, bukan kerja telinga. Ha, perbuatan tu perbuatan mulut. Maksudnya mendengarkan. Dia ke? Ha, memang salah lah tu. An yusmi'a nafsahu. Okey, dalam tu salah baris. Baru je sebut contoh. Okey. Jadi salah. An yusmi'a, dia dengarkan. Memperdengarkan. Dia kerja mulut tu, bukan kerja telinga. Maksudnya mulut tu sebut sekadar yang mana kalau dalam keadaan yang sihat telinga tu, dalam keadaan tak bising dengan bunyi macam-macam kan, dia boleh dengar. Maka kalau istilahnya kiraan suara ni dipakai desibel kan. So dengan desibel tu saja, dia tak payah lebih daripada tu. Maksudnya walaupun tengah bising hirup pikuk pun, dia baca sekadar itu saja, sekadar yang desibel itu je. Tak payah tinggi lagi. Yang biasa. Dalam keadaan telinga dia sihat. Kalau telinga dia memang dah tak apa sihat kan, dah tak apa dengar, bukan maknanya dia kena kuatkan suara dia. Ha. Ini dalam keadaan telinga sihat, dalam keadaan suasana normal, memang boleh dengar. Walaupun ketika itu telinga dia dah tak sihat dah. Ha. Jadi ya, sekadar tu je. Sekadar bisikkan je sebenarnya dah cukup. Ha. Tak perlu nak kuatkan sampai orang lain dengar, sampai orang 2-3 baris pun boleh dengar kadang. Tak. Cukup untuk didengarkan. Itu saja. Itu dah kira lafaz. Itu dah dipanggil sebagai lafaz. Tapi sebut dengan betul lah. Bukan sekadar macam tu je. Tak bunyi-bunyi apa. Itu bisik tak sah.
kan? Okay. Maksudnya sebut dengan betul lah, tapi walaupun bunyinya sikit macam tu je, hujung macam dengar kan, tak ada masalah. Okey. Lagi yang ke 13 eh? Walaupun kat situ 12 kan kita dah sebut tadi kan. Okey, wadukhulul waqti fil muaqqat. Takbir itu mestilah keseluruhannya di dalam waktu. Kalau waktu itu, kalau solat itu solat yang ada waktunya. Contohnya solat fardu ada waktu, ataupun solat sunat yang ada waktu. Mesti dalam waktu dia. Takbir itu sendiri mesti dalam waktu. Dia tak boleh dah takbir itu baru masuk waktu. Solat dia tak sah. Dia tak boleh kira alah, kira cincai lah. Belum baca Fatihah lagi. Dia tak boleh. Sebab solat semuanya sekali mesti dalam waktu. Jadi takbir itu mesti di dalam waktu. Kalau dia takbir nak masuk solat dan habis dia takbir masuk waktu berikutnya, maka solat dia dah jadi solat qada. Solat jadi solat qada. Tapi solat dia sah. Ini kita cerita syarat. So antara sah atau membatal. Yang tadi solat dia masih lagi sah. Walaupun jadi qada tapi solat dia sah. Dan haram. Haram sebab kalau sengaja. Haram kalau sengaja lambat-lambat kan. Dan kalau bukan sengaja tak jadilah haram. Contohnya macam dia tertidur kan. Terbangun tengok-tengok lagi 2 minit je nak habis waktu. Dia pun kelang kabut ambil semayang, dia terus semayang. Baru takbir masuk waktu berikutnya dah. So dia tak berdosa macam kita baca minggu lepas. Keuzuran antaranya tidur. Kan? Jadi tak adalah berdosa. Semayang sah. Okey. Dan dia tak mesti niat qada pun. Tapi secara automatik jadi qada sebab baru takbir dah masuk waktu yang lain. Cuma kita nak sebut tadi adalah sah ataupun tidak. Kalau sah ataupun tidak ni adalah takbir itu mesti pada waktunya. Kan? Okey. Yang ke-14, wa iqa'uha halal istiqbal. Berlakunya dia takbiratul ihram itu ketika menghadap kiblat. Sebab menghadap kiblat syarat sah solat. Kita dah sebut itu kan, kecuali solat apa yang tak wajib menghadap kiblat? Dua solat yang tak wajib menghadap kiblat. Minggu depan kita sebut. Apa dia? Solat ketika perang, betul. Nombor satu. Solat khauf, solat takut. Takut ni tak mesti perang, apa-apalah. Dengan ketakutan. Lagi yang kedua, solat sunat. Apa ni? Solat mawatu. Solat mawatu tu cerita lain. Ni yang solat yang betul-betul sempurna ni. Yang tak perlu qada. Apa dia? Solat sunat. Solat sunat je. Solat sunat boleh tak menghadap kiblat ke? Solat sunat mana boleh tak menghadap kiblat? Solat sunat mesti menghadap kiblat je. Solat sunat ketika bermusafir, takbir lagi tu. Dalam di atas kenderaan. Solat sunat di atas kenderaan ketika bermusafir. Musafir dengan permusafiran yang pendek. Safar qasir, permusafiran yang pendek. Dah dikira sebagai dah boleh sembahyang sunat walaupun tak menghadap kiblat. Okey. So nombor 14 ni adalah berlakunya dia ketika menghadap kiblat. Maksudnya selain daripada dua solat tadi. Selain daripada dua solat tadi, takbiratul ihram mesti ketika menghadap kiblat. Maksudnya dia tak boleh sambil-sambil. Kan dia tengah nak menghadap, dia tengah waktu tu dia pandang lain, dia tengah pandang orang lain contohnya, dia pun Allahu akbar contohnya kan. Sambil-sambil padahal takbir tu waktu tu tengah pandang lain. Tak boleh. Kan dia mesti ketika menghadap barulah dia takbir. Yang ke-15, wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Apa terjemahan dia? Jangan merosakkan dengan lain huruf daripada segala huruf takbir. Okey. Maksudnya adalah huruf tu tidak ditukar dengan huruf yang lain yang sampai merubah terus maknanya. Dalam keadaan dia mampulah. Kadang-kadang dia tak mampu tu cerita lain. Contohnya macam orang Jepun tak mampu nak sebut lam. Kan?
dia sebut Allahu Akbar. Ha, tak apalah. Tapi jangan kita ganda-ganda, kita pergi Jepun, kita pun Allahu Akbar. Ha, jangan ganda-ganda macam tu. Itu tak boleh lah. Dia boleh, kita yang tak boleh. Kan? Begitu juga kalau ra itu tebal, maknanya sampai macam ada telajak, itu tak tak mengapa, itu tak membatalkan. Contohnya Allahu Akbar. Kan? Itu kan. Jadi rr tu, itu tidak membatalkan. Tak membatalkan. Itu dia tak dikira sebagai dipanggil mengubah huruf dengan perubahan yang ketara yang membatalkan solat. Ha, jadi yang itu tidak, tidak membatalkan solat. Ya. Yeah. Ha, kalau Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar, maknanya huruf hamzah tu ditukarkan, disebutkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata tidak membatalkan jika datangnya daripada seorang yang jahil. Ha, hatta disebut Allahu Akbar. Akbar. Bukan kata A lagi dah, U. Dan lagi tak sebut U. Kan? Dia tukar, dia tukar jadi wow pula jadi, atau Allahu Akbar contohnya, macam tu je. Kalau kita sebut tadi Allahu Akbar tak boleh, Wakbar tak boleh sebab dia tambah. Tapi kalau alif tu dibaca dengan tidak sempurna, hamzah tu dibaca dengan tidak sempurna, maka sah bagi orang yang jahil. Kalau orang tu dah belajar, tak boleh buat. Jangan saya saja. Kan? Sepatutnya belajar, kena betulkan sebutan A kan, A, bukan E, bukan U, bukan, tapi A. Ha, kena sebut begitu. Dia tak membatalkan, tak ada masalah. Yang ke-16, wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Ini dah melibatkan solat berjemaah sebenarnya. Syarat yang ke-16 ni, iaitu takbir imam dengan takbir makmum. Takbir makmum mesti kemudian daripada takbir imam. Kan? Maksud kemudian ini adalah keseluruhannya. Ha, ini penting. Keseluruhan. Maksudnya sampai huruf ra imam tu, barulah makmum boleh start takbir. Ini tak imam baru Allah, dia pun Allah. Kan? Maksudnya ada bersekali antara takbir imam dengan takbir makmum. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah takbirnya kalau ada sekali. Dia mesti dilambatkan. Takbiratul ihram. Fatihah tak apa. Tahiyat tak apa. Takbiratul ihram mesti. Takbiratul ihram dengan bagi salam . Ini memang niat, memang dia punya lafaz dia tu mesti kemudian daripada imam. Makmum mesti kemudian daripada imam. Yang ni jaga-jaga. Yang ni banyak sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita ni. Yang ni tak sabar-sabar nak kata takbir ni. Ha. Imam Allahu Akbar. Kalau imam tu macam ni pendek Allahu Akbar tak apa, macam kita sebut. Memang bagus pendek. Tapi katalah imam tu pula panjang. Ha. Jadi imam yang jenis dia pun was-was juga kot. Kan? Ya Allahu Akbar. Kita pun tak tahu sabar nak mula, kita pun mula dulu. Ha, jadi tidak sah. Ha, itu kena jaga. Tunggu, relax lah. Apa yang nak kelang kabutnya? Tak lari imam tu. Ha, jadi Allahu Akbar, baru kita start Allahu Akbar. Itu paling cantik sebenarnya. Sebenarnya kita nak lafaz-lafaz usalli apa semua tu sebenarnya sepatutnya sebelum tu. Bukan bila imam dah Allahu Akbar baru kita pun ulah usalli, dah tak ada usalli fardhu. Kan. Jadi akhirnya kejap lagi waktu baca doa iftitah pula kita kelang kabut. Kan, sebab apa? Kau tahu imam ni baca doa iftitah pendek betul lah. Padahal bukan imam tu yang baca doa iftitah pendek, dia yang baca lambat sangat usalli semua tu. Sepatutnya usalli dulu. Kan. Dia dah standby lah, dia dah standby dah. Imam habis dia takbir, dia pun angkat takbir. Itu yang paling bagus sekali. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya sahaja dijadikan imam untuk diikuti dengannya. So imam itu dijadikan untuk diikut.
bila dia ikut, tak bolehlah kita sama-sama dengan dia. Kita follow dia. Jadi bila kita follow dia, mesti dia depan, kita belakang. Jadi lepas dia sebut Allahu Akbar, baru kita sebut Allahu Akbar. Itu syarat yang ke-16. Wallahu alam. Itu takbirat ihram. Seterusnya, Fatihah. Fatihah, kat sini sebut berapa syarat? 10. Faslun syurutul fatihati asharatun. At-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tashdidatiha wa an la yaskuta sakatatan tawilatan wa la qasiratan yaksudu biqat'an qira'ah wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah wa adabul lahnin mukhilla bil ma'na wa an takuna halat al-qiyami fil fardhi wa yusmi' nafsahu bil qira'ah wa an la yatakhallalaha dhikrun ajnabi. Okey, syarat kepada Fatihah ada 10 di sini. Walaupun sebahagian daripada para ulama dalam mazhab Syafi'i meletakkan lebih daripada 10. Ada juga letakkan 12 dan sebagainya. 12 maksudnya ditambah ada 2 lagi daripada 10 tu. Nanti insya-Allah kalau kita ingat kita tambah lagi 2 tu. Yang pertama at-tartib. Tartib. Maksudnya ikut turutanlah kan, surah Al-Fatihah itu mengikut tertib. Kalau didahulukan satu ayat dan tidak mengubah makna atau membatalkannya, kalau mengubah makna atau membatalkannya, maka batallah solat kalau dia tahu dan sengaja. Kalau dia tak sengaja, maka bacaannya saja yang batal. Bermakna dia perlu ulanglah ayat tadi tu. Kan? Dia macam ni konsep dia sebenarnya. Kalau dia tersilap kan, dia terbaca contohlah bismillahirrahmanirrahim, patutnya dibaca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim baru malik yaumiddin. Ini bismillahirrahmanirrahim malik yaumiddin, sebab sama pula ujung dia. Jadi dia pun dia sebut malik yaumiddin, apa ni kan, dia teringat kan, dia teringat, bukan dia sebut tu, dia teringat. Jadi dia teringat, kalau dia tersebut pun tak batal. Kalau tak sengaja. Jadi lepas tu dia pun ulang balik alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin kan, maka tu tak ada masalah. Kalau tidak panjang dia punya perbezaan, maka tidak perlu ulang balik daripada mula. Tapi kalau banyak dia punya perbezaan, maksudnya jauh dah dia pergi kan, maka ulang balik daripada bismillah. Ulang balik daripada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kau teringat, aku tak baca ke alhamdulillah rabbil alamin. Maka ulang balik daripada mana? Ulang balik daripada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin. Sebab dah jauh dia punya pemisah dia tu antara dua. Okay, yang kedua al-muwalat. Al-muwalat maksudnya berterusan. Terjemahan kat sini apa? Mualat. Mualat juga. Okay. Mualat ni maksudnya tidak dipisah antara satu ayat dengan yang berikutnya dengan pemisah. Walaupun pemisah itu adalah zikir. Walaupun sedikit. Kan? Kecuali perkara yang disunatkan di dalam solat. Seperti membaca amin. Ataupun sujud tilawah. Yang tu tak ada masalah. Maksudnya kita tengah baca Fatihah, baru separuh, imam dah sampai sujud. Tempat sujud tilawah, sujud sejadah tu. Kan? Jadi kita pun ikut imam. Imam sujud, kita pun sujud. Kita tak biar baca Fatihah ni. Jadi bila kita bangun, sambung bacaan Fatihah kita. Tak ada masalah. Kat sini tak apa. Yang tu dikecualikan. Sebab benda tu memang disunat, benda yang disyariatkan di dalam solat, iaitu sujud. Bukan sunat kita dah, wajib kita sujud waktu tu sebab imam sujud. Jadi kita buat benda yang disyariatkan dalam solat.
So tak ada masalah. Yang salahnya adalah kalau benda tak disyariatkan dalam solat, kita buat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Sekali tiba-tiba je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saja je. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Ataupun macam ialah dia tiba-tiba dia teringat Nabi SAW, dia pun selawat. Dia habis selawat 10 kali, itu sambung pula ayat Fatihah tu. Itu tak boleh lah. Sebab dia dah memutuskan mualat. Jadi dia tak boleh saja-saja je nak memutuskan mualat dia. Begitu juga lah kalau nanti kita ada sebut nombor 6 dengan nombor 5 tu ada penerangan pula kepada yang tadi tu, kepada mualat tadi. So nombor 3, mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya, memelihara segala huruf-hurufnya. Maksudnya kalau tertinggal satu huruf walaupun satu hamzah sekalipun, maka wajib diulang perkataan tersebut dan kemudian daripadanya jika tidak panjang pemisahnya. Kalau tidak, maka batallah solatnya. Jadi contohnya tertinggal hamzah, contohnya siratal ladzina an'amta alaihim, dibaca siratal ladzina an'amta alaihim, ditinggalkan hamzah, disambung je terus siratal ladzina an'amta alaihim, kan nan'am, patutnya siratal ladzina an'amta, kan dia nan'amta, contohnya disambung terus sebab hamzah tu mesti dibunyikan, kan hamzah tu bukan hamzah wasal, itu hamzah kata. Jadi an'amta alaihim, tinggal hamzah itu pun boleh membatalkan solat. Jadi kena jaga-jaga walaupun satu huruf ditinggalkan. Yang keempat, mura'atu tasydidatiha, menjaga sabdu-sabdunya. Menjaga sabdu-sabdunya sama macam yang tadi juga, sebab sabdu tu dia macam satu huruf. Jadi tertinggal satu sabdu macam tertinggal satu huruf. Sama macam tadi. Dan sabdu dalam Fatihah ada 14 kat bawah tu, pasal 26. Tengok semua 14 tu. Nampak tak? Bismillah dekat lafzul jalalah Allah. Ar-Rahman dekat huruf ra. Ar-Rahim dekat huruf ra. Alhamdulillah dekat huruf lam. Rabbil alamin huruf ba. Ar-Rahman huruf ra. Ar-Rahim huruf ra. Maliki yaumiddin huruf dal. Iyyaka na'budu. Ya. Iyyaka nasta'in huruf ya. Ihdinas siratal mustaqim huruf sad. Siratal ladzi huruf lam. Lagi waladdallin dekat huruf dad dan huruf lam. Okey. So, yang tu semua kena jaga. Yang biasa orang tertinggal kat mana? Iyyaka na'budu. Kut. Kan? Kadang-kadang orang tinggal. Dia baca macam mana? Iyyaka na'budu. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya tu. Ya tak ada sabdu lah kan? Kalau ada sabdu dia mesti ada tekan sikit kan? Iyyaka na'budu. Iya, 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 iya. Iya dah ada lah. Walaupun sedikit eh. Yang pentingnya dah ada. Yang penting ada sabdu. Sabdu ni bukanlah macam kena tekan betul-betul. Iyyaka na'budu kan? Ha. Nak kena sabdu sungguh-sungguh kan? Bukan macam tu eh. Walaupun sedikit. Yang penting dah ada sabdu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh lah. Kan? Ataupun bismillahirrahmanirrahim. Contohnya kan? Itu memang confirm tak ada sabdu lah tu. Itu kena jaga. Okay, seterusnya. So, kita dah habis dah ni. Ya, ulang balik perkataan tu pun boleh kalau tak huruf, kalau ada sabdu terpaksa ulang ayat tu lah sebab dia akan bersambung dengan sebelumnya kan. Ulang balik ayat tu. Okey, seterusnya
Tapi kalau yang tak perlu disabdukan, dia sabdukan, dia tidak batal tau. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak juga baca gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa panjang sangat? Tak payahlah. Jadi dipanjangkan begitu tapi tak membatalkan. Yang itu tidak membatalkan solat. Okey. Lagi yang kelima. Yang kelima dengan yang keenam. Okay, yang kelima tu sendiri, alla yaskuta sakatatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah. Kenapa nombor lima dengan nombor enam dia diasingkan ? Sepatutnya tu nombor lima je tu. Nombor lima dengan nombor enam tu adalah nombor lima, iaitu tidak diputuskan dengan tidak berdiam dengan diam yang panjang. Diam yang panjang ni maksudnya yang lebih daripada diam untuk bernafas, ataupun diam yang pendek yang dengan tujuan untuk memberhentikan bacaan, memang tak nak baca dah. Jadi dua-dua ini akan menyebabkan batal solat kalau dengan sengaja. Maksudnya kat sini adalah dia memang saya sajalah kalau lupa ayat, nak ambil nafas tak habis kan, yalah nak kena bernafas panjang kan, dan sebagainya, tak ada masalah, itu biasalah. Yang salahnya adalah kalau memang dia berhenti, itu memang saya saja berhenti, tak ada sebab. Banyak antara ayat ni kita sebut ni, antara ayat artinya Bismillahirrahmanirrahim, itu dia fikir dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Diam lagi kan. Tak perlu. Kan? Sambung. Itu dipanggil mualah juga sebenarnya. Yang tadi tu. Yang nombor dua tu. Okay, lepas seterusnya. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Baca semua ayat Fatihah dan Bismillah termasuk di dalamnya. Patutlah. Dia tertinggal. Patutlah dia jadi 10 juga. Nombor 5 dengan nombor 6 sebenarnya sekali. Okey. Nombor 5 dengan nombor 6 patutnya sekali. Yang nombor 6 adalah qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Membaca setiap ayatnya dan antaranya adalah bismillah. Sebahagian daripada Fatihah itu adalah bismillah. Okey. Seterusnya yang ketujuh, wa adamul lahnil mukhilla bil makna, dan tiada kesalahan yang merosakkan makna, terjemahan. Dan ketiadaan kesalahan yang merosakkan makna. Okey. Contoh yang merosakkan makna, contohnya siratal ladzina an'amtu alaihim, dia baca an'amtu merosakkan makna, sebab an'amta engkau bagi nikmat, an'amtu aku bagi nikmat, perasan bila masa pula engkau bagi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, Allah yang bagi nikmat kan. Jadi walaupun nampak macam sikit je beza dia, dia dah berubah makna. So merubah makna membatalkan solat. Begitu jugalah apabila dia membaca, contohnya dia tukar siratal ladzina an'amta alaihim, bukan, ihdinas siratal mustaqim dengan huruf nun. Dia tukar mim menjadi nun. Mustaqim dia baca mustaqim. Contohnya, maka ketika itu juga
boleh menyebabkan, bukan memang menyebabkan batal. Nah, batal. So kena jaga. Kalau dia tersasul, tukar cepat-cepat. Betulkan balik cepat-cepat. Kalau tukar huruf dha dengan huruf za dalam Fatihah, macam mana? Walazzallin. Contoh ni baca begitu. Walazza. Contoh maka itu juga akan menyebabkan batal solatnya dalam qaul yang asah dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i sini ada dua. Dua qaul di sini, dua pandangan di sini. Pandangan yang paling kuat mengatakan batal. Tapi pandangan yang kedua, muqabilul asah, mengatakan tidak batal. Tapi yang mengatakan tak batal tu, lawan kepada asah, lawan kepada pandangan yang kuat tu, juga sebenarnya kuat. Dia bukan pandangan yang lemah. Dan boleh kita ikut. Lagi-lagi kalau susah untuk nak dibezakan. Lagi-lagi kalau di kalangan orang awam yang susah untuk nak bezakan antara huruf mim dengan huruf nun. Walau mustaqim, dia baca mustaqim. Contohnya, dalam keadaan tu kita raikan, kita kata sah sebab ada pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i yang juga merupakan pandangan yang kuat, mengatakan boleh. Benda tu tidak membatalkan solat. Solat tadi. Yang tu tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna. Jadi tidak membatalkan solat. Okey. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, dia akan bahaskan paling banyak sekali orang Arab, dia akan bahaskan bab sebutan ihdinas siratal mustaqim dibaca dengan mustaqim. Sebab orang Arab, ini masalah dia. Huruf qaf dia akan baca dengan ga. Dia panggil qaful Arab. Qaful Arab. So qaful Arab itu menyebabkan dia susah. Dia memang tak boleh nak ubah kadang. Dia tak boleh nak tukar. Dia qaf je, dia mesti bunyi ga. Jadi siratal mustaqim, dia akan baca gitu. Jadi adakah sah solat dia? Dekat situ memang kita tak nafikan beberapa pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ada yang mengatakan tidak sah. Contohnya Imam Ibn Hajar mengatakan tidak sah. Maksudnya kena baca dengan mustaqim. Tetapi pandangan yang agak mudah untuk mereka, sebab mereka tu adalah orang yang susah untuk sebut, maka kita ambil pandangan Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan sah. Walaupun dibaca begitu. Imam Ar-Ramli pula kata sah tetapi makruh. Imam Ar-Ramli kata sah tetapi makruh. Kita yang orang Malaysia jangan ngada-ngada nak buat. Nah, itu sudah. Jangan saja ngada-ngada kan, dengar orang Arab sebut qaf jadi ga, kita pun nak ga juga. Kan kebetulan bawa balik Mekah pula. Jadi kita pun nak buat-buat. Jangan buat-buat sudahlah. Kan? Jangan saja nak tiru. Sebab sebutan orang Arab sekarang tak semestinya betul. Jangan ikut-ikut dia. Imam Masjid Haram pun belum tentu betul lagi sebutan dia. Jadi jangan ikut-ikut. Belajar betul-betul tajwid. Jangan ikut-ikut semata-mata. Lalu tu kadang-kadang ikut pula tak betul. Saya pernah attend satu program. Orang tu digelar sebagai seorang Habib. Saya tak kenal pun, tak siapa, tak tahu. Daripada Indonesia. Dengan jubah besarnya, dengan serban besarnya, dengan ridaknya, apa semualah. Dia jadi VIP pula dalam majlis tu. Saya dijemput untuk bercakap, saya pun bercakap dulu. Habis saya bercakap, dia pula bercakap. Bila dia bercakap je, saya tahu dia orang jahil. Sebab apa? Dia nak baca ayat cerita pasal Nabi SAW. Dia pun baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tahu tak kenapa salah? Sebab huruf kaf pun digarkannya. Nampak sangat fake. Nampak sangat fake. And kalau lagat boleh tahan lagi, qaf jadi ga. Tapi ni huruf kaf pun diga kan. Kan? Saya kata ini conman. Jadi habis di majlis saya tegur terus apa penganjurnya. Saya kata kurang hati-hatilah. Dia pandai dia ambil mentang-mentanglah dia Habib ke depan. Terus dikatakan orang ni boleh dipakai dan sebagainya. So jaga-jaga benda tu. Orang sekarang ni Habib
apa dia panggil? Habib Conman pun banyak ni. Habib jual lagi original daripada dia orang. Okey. Yang ke-8, yang ke-9 dan yang ke-10. Ya, 8 dengan 9 sama macam takbir ihram. Yang ke-10, jangan hendaknya diselangi Fatihah itu oleh zikir yang lain. Tadi kita dah sebut juga, iaitu yang tidak diperintahkan untuk solat. Yang ni maksudnya kalau dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu cerita lain. Kalau tak sengaja cerita lain. Tak sengaja, tersasul, tersebut. Itu cerita lain. Ni kalau dengan sengaja. Contoh kita sebut selawat tadi kan, dia tak, bukan waktu Fatihah, tak diperintahkan waktu Fatihah tu kita selawat. Tapi katakanlah dia tersasul, dia terselawat waktu tu, tak ada masalah sebab benda tu tak sengaja kan, dan tidak membatalkan solat pun. Dia tak ada masalah. Ni kita cerita ni selang itu dengan sengaja dengan zikir yang lain. Itu salah. Okey, kita berhenti dulu insya-Allah malam ni pada fasal yang ke-26. Fasal 26 tu kita dah baca. Jadi kita minggu depan insya-Allah kita terus pergi fasal 27 insya-Allah. Soalan tadi, ada soalan sebelum tu saya pun teringat. Ya, macam contohnya kalau seorang bersin, dia tengah baca Fatihah, dia bersin. Bila bersin, kita tak diajar untuk sebut Alhamdulillah waktu tengah solat. Jadi kita sambung je ayat yang berikutnya sebenarnya. Tapi kata dah tak sengaja sebab dah terbiasa kan. Bila sebut je, bila bersin je, Alhamdulillah. Yang tu tak apa, boleh teruskan. Kalau sengaja sebut Alhamdulillah, ulang balik Fatihah tu. Ulang balik Fatihah. Yang saya sebut tadi, tambahan kepada syarat tadi, ada dua lagi, iaitu mesti dalam bahasa Arab. Fatihah tak boleh terjemah. Fatihah memang tak boleh terjemah. Yang tadi kalau takbir boleh terjemah, kalau tak mampu, Fatihah tak boleh terjemah. Kalau tak mampu baca, bukan terjemah. Kalau tak mampu baca, maka wajib belajar. Tak dapat juga, maka tulis ataupun pasang earphone ke apa, bagi ikut. Kalau tak mampu juga, baca 7 ayat yang tak kurang daripada huruf Fatihah. Tapi kata, dah ustaz Fatihah mana tak hafal, ayat apa yang dia hafal? Contohnya kan. Jadi kalau tak mampu juga, sebut 7 zikir dengan bilangan yang tidak kurang daripada Fatihah. Contoh zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala illallah, wallahu akbar, wala hawla. Katalah dia tak hafal juga, ulang-ulang zikir yang dia hafal, contohnya Allahu akbar je. Maka suruh diulang Allah Akbar tu sebanyak surah Fatihah tu, 7 ayat tu. Tak mampu juga, maka suruh dia diam je. Diam dengan kadar bacaan Fatihah. Ni kalau macam dia tak mampu kan, macam kadar tempoh orang baca Fatihah tu, waktu sekadar tu dia kena diam. Jelas eh? Itu tambahan kepada syarat tadi. Dia ada satu lagi tambahan, iaitu kita kata 12 tadi kan. Kita sebut tambah lagi 2 jadi 12. Satu lagi adalah tidak bertujuan selain daripada membaca Fatihah dalam solat lah. Maksudnya kalau dia baca Fatihah tu sebab dia nak jampi orang kat sebelah dia, masuk kerasukan tu kan, yang tu jadi tak sah lah. Bagaimana makmum ingin meneruskan solat sekiranya dia sedar imam tu kurang rakaat atau terlebih rakaat? Ikut imam tu, imam tu kurang rakaat. Maksudnya imam bagi salam kan? Kalau imam tu kurang rakaat, mesti dah dia dah sedar waktu bagi salam kot. Selagi mana belum bagi salam, macam mana dia tahu imam, bukan bagi salam pun, tahiyat akhir kan? Kalau tahiyat akhir baru dia sedar lah, kata imam tu kurang kan? So caranya macam mana? Waktu habis, waktu imam tu tahiyat akhir, dia berdiri, bangun. Tak payah tahiyat akhir, sebab memanglah dia memang ingat dah rakaat keempat. Imam kata rakaat ketiga contohnya. Dia tahu rakaat ketiga masuk rakaat keempat. Imam kata dah habis rakaat keempat kan? Imam rasa macam tu, so imam duduk. Dia akan terus bangun. Bila dia bangun, dia berdiri, dia tak payah duduk balik pun tak apa. Dia baca subhanallah. Suruh imam tu bangun. Ingatkan imam tu, bukan suruh. Ingatkan imam tu. Subhanallah. Subhanallah. Lepas tu, imam tak dengar juga. Imam bagi salam.
dia pun faraqah je lah, teruskanlah solat dia kan, sampailah. Jangan dia pula duduk bagi salam ke ni kan, dah tahu tak cukup, jangan ikut. Kalau tak cukup, kalau terlebih, terlebih bawa dia, dia punya perbahasan ni. Terlebih, maka bila kita imam tu berdiri, kita tak perlu berdiri, kita duduk tahiyat akhir. Imam berdiri, kita dekat, kita dah dekat keempat dah, imam dekat kelima, maka kita duduk, kita tahiyat, baca tahiyat, kita tunggu sampai imam tu selesai, kemudiannya imam tu bagi salam, kita bagi salam. Boleh. Cara yang kedua, mufaraqah. Mufaraqah habis kita baca tahiyat, kita bagi salam, selesai. Kan? Itu cara kalau imam yang tersilap. Tapi tegurlah imam tu. Imam tersilap kan. Wallahu alam. Cukup setakat itu insyaAllah untuk malam ni, dan minggu depan insyaAllah kita sambung bermula daripada tajuk, tapi masih lagi dalam bab solat, masih lagi cerita tentang solat, angkat tangan, sujud dan selawat salam, masih lagi dalam bab solat insyaAllah. Fasa 39 tu pun kita dah sebut tadi dah. Wallahu a'lam, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina wa liqati unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqni ma tardhi qawlan fi'lan karama wa rizqil kulli halalan daima wa akhilla atqiya 'ulama nasabil khair nukfa kulli shar. Rabbana aslih lana kulla shu'un wa akrim ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulun manun wa aghfir wastur anta akram man satar. وصلاة الله تعالى الشيخ المصطفى من إلى الحق دعانا وفى بكتاب في للناس شفاء للأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح البرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.